Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Tengah. Ribuan penggemar motor trail adventure ikuti ungaran Adventure Trail. Tanjakan hingga jalan licin jadi tantangan yang wajib ditaklukkan para riders. Namun tidak sedikit riders yang menyerah dan lebih memilih jalur sedang. Sekitar 2.500 rider berkumpul di Kompleks Gor Mujil, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Ini merupakan titik awal dari petualangan Ungaran Trail. Setelahnya jalur menantang sepanjang 70 km dengan melewati hutan, pedesaan, dan perkebunan menjadi tantangan mereka. Jalur menantang menjadi alasan para penggemar motor trail di Semarang, Jawa Tengah ini untuk ikut serta. Melibas tanjakan 60 derajat dengan kontur tanah yang tidak rata, pompa adrenalin mereka. Kemampuan teknis membaca jalur dan menyelami kemampuan motor mutlak diperlukan. Beberapa peserta memilih menyerah dan mengambil jalur yang tidak terlalu ekstrim ketimbang memaksakan diri. Tiap rider harus punya cara untuk atasi medan yang sulit. Mengurangi tekanan ban misalnya. Semakin lebar permukaan ban yang menyentuh tanah tentunya menambah traksi sehingga mengurangi resiko slip. Peserta dari mana? Dari Ungaran aja Pak. Ungaran. Wah mantap. Perlu tantangan. Harus ekstra fisiknya harus kuat. Gelaran yang sudah 5 kalinya ini tak hanya memanjakan adrenalin peserta. Warga di sekitar jalur yang dilalui motor-motor petualang ikut rasakan sensasinya. Ya seru menantang. Oh seru menantang yeah. Gitu ya. Itu tadi peserta banyak yang jatuh gimana tuh Mbak? Ya kurang berlatih aja. Mungkin kalau berlatih bisa naik sana. Yes. Tak sekedar berpetualang dengan motor trail, para peserta juga diimbau agar menjaga kelestarian lingkungan di jalur yang mereka lalui. Jadi kita menghilangkan image bahwa trabaser itu selalu merusak lingkungan. Tetapi kita di sini kita beri muatan bahwa untuk pecinta trail adventure ini juga peduli lingkungan juga. Kegiatan ini juga didukung pemerintah Kabupaten Semarang. Kedepan kegiatan seperti ini akan ditargetkan bisa jadi agenda tahunan yang menjadi satu rangkaian dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Semarang. Tim Liputan melaporkan untuk Net.